Langsung crossing. Osimhen. Kvaratskhelia, boy. Bicycle kick dari Kvaratskhelia masih bisa ditepis oleh Alisson. Lobotka. Lobotka pada Mario Rui. Nice ball. Nice ball, cuy. Raspadori. Waduh, masih menyamping tipis shooting dari Raspadori. Yo, what's up everybody? Kembali lagi bersama gua si Rapul di channel Rapul Main Game Brother. Gimana nih kabar lu semua, bro? Di video kali ini gua bakal lanjutin lagi perjalanan Napoli menuju juara UCL 2023. Walaupun di aslinya mereka udah gugur sama Milan, tapi menurut gua tuh mereka layak menjadi salah satu kandidat kuda hitam juara UCL. Makanya melalui PES 2021 gua bakal coba bantu fans-fans Napoli untuk merayakan juara UCL 2023. Let's go, brother. Oke, bro, gua sudah dalam game-nya dan di sini gue bakal coba mainkan 1 atau 2 match ya, karena ini udah match kelima dan keenam di group stage. Untuk kompetisi info sementara, kita berada di puncak dengan 10 poin, 3 menang 1 imbang, 7 gol 3 kegolan, disusul Liverpool yang 7 poin. Dan di sisa 2 laga ini kita akan bertemu dengan Rangers dan juga Liverpool. Untuk top score sementara ada Lionel Messi dengan 5 gol dan Zielinski dengan 3 gol. Untuk Napoli, tim kita terbanyak. Sedangkan di asisnya, apakah ada pemain Napoli? Masih belum banyak ya, masih satu asis doang tiap pemain dari Napoli. Oke, gak apa-apa, salah. Kita bakal coba langsung aja untuk match pertama lawan Rangers di kandang, cuy. Ini untuk jersey udah bener ya, kita formasi dulu, bray. Formasi-formasi terbaik dari Napoli dengan formasi 4-3-3. Oke, aduh pak, Kvaranya turun, cuy. Kvara kita ganti dulu berarti sama Raspadori. Ini kita geser dikit biar lebih menyerang lewat sayap ya. Juan Jesus bisa kita mainkan, ganti Rahmani. Meret gak apa-apa, kita main aja ya Meret ya. Zambo Anguissa atau Dembele ya, cuy. Zambo Anguissa dulu aja ya, kita agak lebar dikit. Nah, cakep gitu. Oke, semua udah oke. Kalau lu mau pakai menu ini ada di deskripsi gua taruh ya. Jersey udah oke, kita langsung kick off. Oke, brother, ini dia kandang dari Napoli atau Sao Paulo Stadium, Diego Armando Maradona Stadium. Kita sudah bisa mendengarkan anthem dari UCL yang siap menggelegar, memeriahkan opening atau cutscene awal dari pertandingan ini. Setore, apa tuh tadi kalimat yang gak baca gue. Juan Jesus, Mario Rui, Lobotka, Anguissa. Di kubu dari Rangers ada Jack, ada Gilson. Setore Populare, apa tuh artinya tuh? Ada orang Italia yang bisa translate. Stadiumnya agak gelap tapi ya, di bagian tribunnya gelap anjir. Ini kalau stadium-stadium Sider memang masih ada kekurangan ya, maklum lah ya, namanya juga mod. Jersey dari Rangers putih merah kayak AS Monaco ya. Oke, kita tepuk tangan dulu. Ini dia formasi dari Napoli dengan formasi 4-3-3. Osimhen di depan dulunya. Osimhen belum bisa gacor-gacor banget di UCL ini yang gue mainkan. Justru yang menjadi top scorer malah Zielinski dengan 3 gol. Dengan di kubu dari Rangers, kita bisa melihat ada Hagi Morales, Matondo. Si 14 siapa Ken di ini, di cadang ini. Padahal Ken lumayan jago, Ken. Mampukah Napoli memenangkan pertandingan ini dan memastikan lolos sebagai juara grup? Kim In-jae, bek Korea tangguh. Ini siapa nih? Lobotka ya? Oke, kita bersiap kick off, bro. Bola UCL edisi winter. Let's go, Napoli melawan Rangers. Kick off, Juan Jesus, Kim In-jae, Zielinski. Pada Mario Rui. Santai dulu, jangan dulu langsung buru-buru maju. Lobotka, Anguissa, kita tempo. Kita atur-atur permainan. Lozano. Lorenzo crossing. Osim. Ditinju saja. Lorenzo, Zambo Anguissa, Lobotka. Pada Mario Rui, nice ball, cuy. Raspadori, waduh, masih menyamping tipis shooting dari Raspadori. Lihat sama yang bagus dari Lobotka, mulai pergerakan Mario Rui, dicungkil. Mario Rui berikan pada shooting dari Raspadori, masih tipis banget. Belum gol. Awal-awal babak yang cukup baik. Ayo lo, mau kemana lo? Oper siapa lo? Ke depan langsung. Kim In-jae, ke belakang Kim In-jae. Nice, ganteng banget Lorenzo.
Ada Zielinski. Zielinski. Ada Mario Rui. Mario Rui. Lobotka. Lobotka sekarang. Lobotka masih. Samu Anguissa. Lobotka. Zielinski. Zielinski. Mario Rui. Raspadori. Raspa. Raspa. Raspadori. Mario Rui again. Santai dulu. Oper lagi pada Raspadori. Raspadori pada Lobotka. Lobotka. Anguissa. Osimhen. 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 Masih terlalu lemah sering dari Osimhen. Sambil diganggu oleh lawannya. Terganggu. Gak bisa shooting dengan baik. Depan lagi langsung. Kimin Jae. Santai Kimin Jae pada Meret. Meret teperet peret. Masih pada Di Lorenzo. Kita coba naikin tempo ya. Menit 15, menit 14 belum ada gol tercipta. Lozano. Lozano. Zambo Anguissa. Zambo Anguissa. Lozano. Lorenzo. Lozano. Lozano. Lorenzo. 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 Lorenzo di blok. Lozano. Zambo Anguissa. Pada Raspadori. Aduh, offside. Iya sih, offside sih. Masih belum bisa membuahkan gol. Tapi sejauh ini gue cukup oke lah permainan gue ya. Cukup menyerang dengan klinis. Masih kan beberapa peluang. Zambo Anguissa. Anguissa langsung kepada Osimhen itu aja maksudkah? Oh, Lozano. Osimhen. 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 Lorenzo. Aduh, Lorenzo terlalu jauh dribblenya. Dibuang ke depan. Ada Juan Jesus. Juan Jesus. Lobotka. Lorenzo. Lobotka again. Zielinski. Osimhen. Osimhen. Raspadori. Raspadori cuy. Raspadori cuy. Passing dari Osimhen dikontrol dengan baik dan disuting dengan klinis oleh Raspadori mencetak gol untuk Napoli, membuat skor menjadi 1-0. Selebrasi dulu bersama para pemain lainnya. Raspadori dengan baik, dengan klinikal. Lorenzo Lobotka. Zielinski. Osimhen. Osimhen. Raspadori kontrol. Shooting kencang. Keren gitu bro. Lanjutkan lagi bro. Yeah, this is also a chance to see what happens to their level of concentration. Kembali lanjutkan. Masih 1-0 skor sementara. Juan Jesus. Zielinski. Aduh. Mundur, mundur. Mundur. Napoli are very much in charge here, dominating possession and a goal. Mundur. Mulai diserang kita. Mulai diserang kita. Zielinski, nice. Nice. Raspadori. Raspadori sambal balik yuk. Raspadori. Raspadori. Masih Raspadori. Agak bingung Lobotka. Zielinski. Zielinski. Ada Mario Rui. Mario Rui. Mario Rui. Ada Raspadori. He's got options out wide. Masih Raspadori, bisa mencetak gol kita. Masih Raspadori. Masih Raspadori. Aduh, diganggu. Mau passing. Mundur Bray. Mundur Bray. Pressing, nice press by Lorenzo. Juan Jesus. Zambo Anguissa. Zambo Anguissa. Lozano. 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 Dribble-dribble dulu Lozano. Zambo Anguissa. Lobotka. Lobotka. Zielinski. Mario Rui. Set. Raspadori. Sah. Mario Rui. Aduh, terlalu deras. Maksudnya pada Mario Rui kembali. Menghasilkan goal kick saja. 76% position bro. Gokil gue ya. Juan Jesus ke belakang aja. Juan Jesus. Nah. Mario Rui. Juan Jesus. Zambo Anguissa. Set. Lozano. 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 Masih Lozano. Masih Lozano. Kemana anjir?
Untung bola kita lagi. Lorenzo, Zambo, Zambo, Zielinski, Lozano cuy, kena blok lawan. Shooting yang kurang baik. Mario Rui, Zielinski anjir, salah passing dari Lobotka, mundur, mundur atau pressing? Pressing, pressing, nice, nice press, membuat lawan blunder. Lozano, Osimhen, Osimhen, ya elah tipis banget bro, masih sangat tipis, blunder dari kiper, clearance yang kurang baik. In then, and I have to say, a very lucky escape. You lose it there, you expect to be punished. 5 shoot berbanding cost 0. Yang gini-gini biasanya tuh lawan sekali shooting goal nih, bang satu. John Jesus ke belakang, John Jesus. Nah, Kim In-jae, Kim In-jae. Menit 44, bentar lagi babak pertama beres. Satu gol lagi yuk. Paspadori, Paspadori. Ih, Raspadori bingung. Yang gini-gini nih, tipikal-tipikal kegolan. Nah kan, Meret, jangan ragu Meret, maju Meret. Nice Meret. Oper aja Meret, santuy. Oke, itu dia untuk gol pertama. Skor berakhir dengan 1-0 saja. Gol dari Raspadori membuat unggul Napoli. Kita akan langsung siap-siap ke babak kedua. Para pemain beristirahat di locker room. Untuk statistiknya jelas kita unggul jauh ya, position unggul, shooting unggul, passing juga unggul, emang layak menang sih harusnya. Kita bisa nambah gol lagi, kita lanjut aja babak kedua langsung. Babak kedua Napoli melawan Rangers. Skor sementara 1-0. Osimhen belum golin nih, Osimhen nih. Zambo Anguissa, Osimhen nice, nice intercept Osimhen. Lozano, Osimhen again. Aduh Osimhen, kontrolnya kurang cepat. Kim In-jae, nice banget Kim In-jae. Ya elah gak dapet. Zambo ini gimana sih Zambo? Mundur cuy, mundur cuy. Lorenzo, covernya mana anjir? Untung offside loh. Gini-gini kan, tipikal-tipikal blunder. Oper aja cuy. John Jesus, turunin tempo dulu biar agak santai. Kim In-jae, Zielinski, Lobotka, Zielinski again, Zielinski, Zielinski, Zielinski brings the ball forward. Raspadori, Raspa, Zielinski, aduh, dipotong cu. Kebaca sebenarnya, cuma gue gak nyampe kayaknya. Lalu Anguissa, ah, apa sih anjir, mulai passing-passingnya salah, mulai salah passing-passingnya bro. Rebut bawah cuy. Ih bahaya amat. Lorenzo, Lorenzo jaga Lorenzo, Lorenzo jaga Lorenzo. Kim In-jae heading. Zambo Anguissa, nice, nice cover. Raspadori, Raspadori, santai dulu pada Zambo Anguissa. Zambo Anguissa kepada Lorenzo, Lorenzo kepada Lozano, Lozano kembalikan kepada Lorenzo, Lorenzo, Zambo Anguissa, kuasai bola dulu dan tenang. Set, Zielinski, Zielinski, Zielinski. Sah, Mario Rui, Mario Rui pada Raspadori, Raspadori crossing, Osimhen. Eh, aduh, hampir bola-bola hoki. Hanya menyisakan goal kick, pergantian pemain dilakukan oleh kubu Rangers. Ken masuk. Ini sayap nih segitu gue nih, sayap-sayap jago. Masih 1-0 belum nambah gol nih. Ayo dong, gue menangnya tipis-tipis mulu anjir. Eh kemana? Cuy, cuy. Iya elah, segala ditangkap bola gitu doang. Juan Jesus pada Lorenzo, Lorenzo ada Lozano, 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 Zambo Anguissa, Osimhen, 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 Osimhen pada Lozano, Lozano, terlalu dekat dengan kiper. Belum ada peluang yang bagus di babak kedua ya. Permainan kita agak sedikit menurun. Tavernier atau Tavernier tuh di sini ya, pokoknya di Bournemouth.
Eh, kemana cuy? Salah oper. Osimhen. Raspadori again cuy. Ya elah. Kok bisa enggak gol sih? Harusnya gue oper Lozano ya. Bisa lo gitu enggak gol cuy. Lagi-lagi pressing kita membuat lawan salah oper dan membuat peluang. Kemana bro? Los. Ini 70 apa kita perlu ganti pemain? Kim In Jae. Gak ada peluang lagi nih. Mario Rui. Aduh. Waduh. Bisa gitu loh anjir. Lah gue yang pelanggaran setan. Bisa gue di pressing kayak gitu ya. Oke, kita ganti pemain dulu ya. Menambah kekuatan di lini tengah. Kita masukin Tanguy Ndombele. Lozano kita ganti sama Politano ya. Kayak kurang gitu Lozano. Yuk bisa yuk. Tambah gol yuk. Masa cuma 1-0 ya kan. Kartu kuning dong gue anjir Mario Rui. Tavernier. Lobotka heading Lobotka. Pendek banget Lobotka. Kim In Jae. Aduh Raspadori. Jelinski. Lobotka. Politano. Jelinski masih. Sah. Mario Rui kok dribblenya gitu sih anjing. This is good ball retention and it should be enough from here, but they want to double. Alah, salah oper anjir. Nah, apa sih gua tuh? Shit, nice. Lagi-lagi pressing yang baik menghasilkan kesalahan dari lawan. Zielinski. Osimhen cuy. Akhirnya Osimhen ngegolin juga kan. Berawal dari pressing ketat membuat lawan panik dan salah passing. Mario Rui kontrol kepada Lobotka. Lobotka kepada Zielinski, kepada Osimhen. Tidak offside, kontrol dikit. Shooting pelan saja membuat gol menjadi 2 untuk Napoli. Nice. Bisa yuk. Nambah lagi, satu lagi yuk. Tunggu lagi yuk. Ayo lo, mau kemana lo anjir? Mati lo, mampus. Kuning lagi. Yalah, Dombele baru masuk kartu kuning. Gak bisanya. Baru masuk lo, bang. Pelit banget wasitnya ya. Mario Kim In Jae, heading. Nice. Osimhen. Kenapa disundul anjing, kan lo punya kaki. Gak bisa dong. Lobotka. Sama balik, Lobotka. Osimhen. Lobotka again. Politano. Itu loh yang bawah loh. Gak ngerti maksud gue. Jesus belakang, Jesus. Nice. Nah, Raspa. Santai dulu Raspadori. Mario Rui. What the fuck, Mario Rui ini gue buang anjir. Dari tadi Mario Rui ini habis coli apa ya? Kayak yang linglung gitu loh bro. Udah tua sih mukanya. Oliveira masuk. Mario Rui linglung. Dari tadi gue perhatiin. Mundurkan, nice. Set. Politano. Dombele. Zielinski. Kemana anjir? Dapat, nice. Raspa. Yaelah. Pressing. Bola hoki. Dombele. Ditepis saja pesut ini dari Dombele. Pressing. Kalau passing lagi nih. Nah kan. Memang harus kita manfaatkan pressing itu tuh. Aduh kok kesono.
Udahankah? Itu dia skor akhir 2-0 untuk Napoli. Ya lumayan lah ya. Padahal kita bisa lebih harusnya tuh. Kurang-kurang decision making di akhir-akhir sepertiga lapangan tuh kurang gitu. 65% position shooting 8, passing 148, lawan gak ada shoot bro. GG banget gue emang anjay. Osimhen menjadi man of the match dengan 1 gol 1 assist. Nice. Kita lihat untuk pertandingan lain, Liverpool menang 4-0. Wah bahayanya Liverpool nih. Kalau kita kalah Liverpool, bisa jadi kita turun peringkat ya. Kita harus menang minimal imbang lah, biar kita memastikan juara grup. Kita akan bertandang ke Anfield sekarang di game kedua ini ya. Kita game plan dulu. Formasinya masih kurang lebih sama lah. Kvaratskhelia main dong. Lozano atau Raspadori, kita mainin dulu Raspadori ya. Karena tadi udah ngegolin. Raspadori di kanan bisa kali ya. Kimario Rui kita cadangin dulu nih, sampah. Kemudian kita coba main Elmas. Oke. Okay. Elmas sama Zielinski bermain. Oke, okay, nice. Gini sih udah cukup. Let's go. Kita melawan Muhammad Salah dan kawan-kawan. Kita mau pakai jersey yang putih kali ya. Oke, okay, nice. Let's go, kita kick off, bro. Let's go bro, kick off Liverpool melawan Napoli. Pertahanan di Anfield pastinya cukup berat, tapi kita coba menangkan ya. Minimal imbang supaya kita tetap di group stage. Van Dijk pada Henderson sekarang. Joe Gomez. TAA in 7. Eh, aduh bingung-bingung gini gua. What a sight, what a sound. Robotkah? Diserang kita, Nabi Keita. Elmas. Eh, bahaya bro. Luis Diaz. Buang anjir. Nice. Nice cover by Kim In-jae. Masih diserang kita, masih diserang. Nice. Pelanggaran. What the fuck? Kan body itu ya? Penalti. Bola anjing. Penalti dong setan. Ke kanan fix banget, salah mah ke kanan, gak mungkin enggak ke kanan. Ke kiri. Penalti tai anjir. Bola gitu jelas. Ya elah, kegolan penalti di menit 6. Belum sempat kontrol bola bahkan kita. Ayo kita bantai yuk. Kita kasih tau yuk. Kvaratskhelia. Lobotka. Osimhen. Raspadori. Elmas. Raspadori again. Raspadori. Masuk daripada Elmas shooting. Gagal. Pelanggaran gerak. Lebay banget. Dikit-dikit pelanggaran. Darwin Nunez. Muhammad Salah. Nice banget Oliveira. Kepada Kvaratskhelia. Kvara. Zielinski. Aduh Zielinski. Oh gitu sih Zielinski. Tren. Masalah. Nice Oliveira. Aduh out. Dah. Oh tuh gak bisa. Muhammad Salah. Sah. Zielinski sekarang. Osimhen. Osimhen pada Elmas. Pada Raspadori. Sama cetak gol di match sebelumnya. Elmas. Masih Elmas. Tahan-tahan badan. Lorenzo. Langsung crossing. Osimhen. Kvaratskhelia boy. Bicycle kick dari Kvaratskhelia masih bisa ditepis oleh Alisson. Peluang yang cukup bagus. Lorenzo crossing. Van Dijk buang ke Kvaratskhelia. Bam! Ditepis oleh Alisson dengan baik. Menghasilkan corner nih. Corner terbaik dari Napoli cuy. Kita kasih tahu ya. Biar pendukung Liverpool pada diam. Fix goal enggak sih ini? Zielinski kepada Osimhen. Waduh, bagus banget bolanya. Lobotka, nice cover. Aduh, dapat Nunez. Mundur Bray. Nice. Kim In-jae. Zielinski. Lobotka. Ada Elmas. Elmas pada Raspadori. Lorenzo. Santai dulu. Raspadori again.
ke Farah. Lobotka. Osimhen. Oh, well defended. Aduh anjir, salah lagi itu, bro. Kiminjae. 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 Nice, Kiminjae ganteng. Kiminjae ganteng. Oliveira. Lobotka. Zielinski. Farah sekali ya. Farah sekali ya. Farah sekali ya. Lobotka. Lobotka kepada Osimhen. 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 Raspadori. 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 Aduh, Robertson terlalu keras. Pressing cuy. Aduh, enggak bisa di-press Liverpool ya. Beda sama Rangers. Enggak bisa lah. Lorenzo. Pada Lobotka. Aduh. Aduh. Buru-buru banget gua passing-nya. Mundur brother. Mundur brother. Mau salah. Mau salah sekarang. TAA. Tren. Tren. Kuat amat si Tren ini anjing. Bahaya bro. Dibuang, masih dikuasai Jordan Henderson. Nabi Keita. Kepada Robertson. Menit 35. Kiminjae buang. Untung saja Darwin Kunes. Jadinya masih lemah. Eh, golin yuk. Bisa yuk, bisa yuk. Posisi kita kalah dikit. Kiminjae pada Oliveira. Oliveira, sekarang Oliveira. Pada Kvarat sekali ya. Oliveira lagi ya. Pada Zielinski. Zielinski pada Lobotka. Lobotka ke atas pada Lorenzo. Di Lorenzo. Di Lorenzo. Di Lorenzo. Di Lorenzo. Raspadori. Raspadori pada Lobotka. Lobotka kepada Osimhen. Osimhen. Zielinski. Kvara. Kvara. Zielinski again. Zielinski. Aduh, kelamaan anjir. Itu harusnya langsung dipasin cuy. Ke depan. Kiminjae ke belakang. Kiminjae gagal adu heading. Tapi dikuasai Zielinski. Zielinski. Ke Farah. Aduh, offside lagi. Iya anjir, jauh. Farah sekali ya. Trent. Mengincar Luis Diaz. Tapi Lorenzo mengheading. Nice. Osimhen dapat Osimhen. Nice. Lobotka. Zielinski. Lorenzo. Raspadori. Langsung pada Osimhen cuy. Ini dia bola-bola kita. Bola-bola kita. Bola-bola kita. Anjir. Alisson kampang. Bajingan. Itu bola udah keren banget dah. Celebeo. Harusnya gue jangan shooting gitu ya. Bisa-bisa gol nih. Corner-corner terbaik dari Napoli bro. Corner terbaik dari Napoli. Zielinski mengincar Rahmani. Terlalu pelan bagi Alisson. Mau ngoperkan lu? Mau ngoperkan lu, gak jadi kan? Kiminjae. Kiminjae. Elmas. Elmas. Si Elm. Ya elah, malah kena stun anjir. Nah itu dia untuk gol pertama kita, kalah 1-0 gara-gara gol penalti tai ya. Shooting kita lebih banyak loh. Posisi kita juga lebih unggul. Oke banget Liverpool ini modal penalti anjay. Eh Lobotka yuk. Bisa yuk. Bisa yuk. Elmas. Elmas pada Lorenzo. 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 Elmas. Pada Lobotka. Lobotka masih mengotak-atik di lini tengah. Elmas. Raspadori. Elmas again. Elmas pada Lorenzo. Lorenzo mengincar Osimhen. Alah, masih bisa ditepis, ditangkep sama Alisson. Bisa-bisanya kayak gitu loh. Nice, panik kan lo, gue press. Zielinski. Kvara sekali ya. Terlalu pelan bagi Alisson. Lagi-lagi Alisson membuktikan kiper tangguh. Berbagai peluang kita coba.
Mundurkan. Mundurkan. Jordan Henderson. Kejauhan Kim Min-jae. Aduh bahaya, Bro. Bro. Setan. Sekalinya diserang ke golan, anjir. Ah, sial banget gue ya. Kalau kipernya bukan Alisson udah berapa gol kali gue. Pabotka pada Lorenzo. Lorenzo pada Raspadori. Pedori pada Lorenzo. Lorenzo crossing. Osimhen. Elmas. Raspadori. Lorenzo pada Lobotka. Osimhen. Santai dulu. Kemana, Bray? Wah, ngaco gaming. Mundur, Bro. Salah. Bro, mundur, bro. Nice. Masih dikuasai Liverpool. Angkap. Lobotka bingung. Deh. What the fuck? Gak ambil, masa itu gak bisa dipotong bola kayak gitu. Well, as Tesco Peter, the keeper has just received an A+ grade. Hoki banget Liverpool ya. Hoki pokoknya ini. Oliveira. Nice Oliveira. Oliveira lari langsung serang balik. Oliveira. Ngopernya atuh bang, dikontrol atuh bang. Alexander Arnold. Ngopernya ngasal banget, ngasal. Cabut. Yo, Kepara. Benar. Mulai pada panik, mulai pada nggak fokus. Fabinho, Robertson. Set. Lobotka. Yo, serang balik yuk. Elmas. Osimhen. Raspadori. Mana nih kanan gue anjir. Nah, yuk, Elmas. Aduh, kejauhan dribblenya, bro. Kita masukkan Lozano. Alah, masa kita kalah? Kayaknya sih kalah sih ini sih. Banyak banget peluang yang terbuang sia-sia, bro. Terbuang sia-sia, tau gak lo? Terbuang sia-sia. Rahmani ke belakang, Rahmani. Bisa lo kayak gitu lo ya. Meret. Santai Meret pada Kim Min-jae. Min-jae pada Marcos Oliveira. Kvaratskhelia. Osimhen. Lozano pada Elmas. Pada Lorenzo. Elmas again. Elmas. Lozano dipotong oleh back. And that has been clubbed away. Well, to be honest, I think they're all Masalah. Show and no substance. Where's the final product? Where's the final product tuh? Endingnya tuh gue selalu salah mulu. Decision makingnya kurang. Elmas. Osim. Aduh. Berat banget lawan Van Dijk ya. Luis Diaz. Jordan Henderson. Robertson. Henderson. Jordan Henderson. Gomez. Kemana, Bray? Ada Oliveira, Bray. Kevara. And now they can launch a counter. Cet. Gak kali kayak gitu gak pelanggaran. Persantai. Lama. Oliveira. Astaga. Kenapa back kiri gue tuh selalu pada dongo ya? Osimhen. Pressing. Forward it goes. Robertson. Luis Diaz. Pressing cuy. Gak kerebut masa. Hebat.
Aduh udah capek orang Lorenzo. Nice block. Elmas. Aspadori. Lobotka maksudnya. Zielinski. Zielinski. Pada ke Farad Skelia. Ya kali bro ini enggak gol, bro. Minimal 2-1 lah. Anjir, berat banget Van Dijk. Ih enggak out lagi. Bola-bola hoki anjir. Alexander Arnold. Zielinski. Benar. Ah, susah banget. Alexander Arnold. Apakah akan kegolan lagi? Firasat-firasat enak. Kosong banget, Bang. Gak ada orang di sana anjing. Ini malah maju. Isi goblok di Lorenzo, benar-benar. Dibantai kita enggak jadi juara grup. Gagal menjadi juara grup. Itu dia pertandingan kedua kita terpongkeng 3-0 gara-gara penalti awal menggoyahkan mental. Betul di babak kedua mentalnya enggak dapet dah, kalah dah. Sialan. Dengan hasil tersebut kita turun ke peringkat 2 karena kalah head to head dan juga kalah selisih gol ya. Dengan 13 poin tapi sengaja kita lolos dan kita akan melihat lawan kita siapakah di babak 16 besar. Dan yang menjadi lawan Napoli adalah Bayern Munchen, bro. Oh my god. Kalau seandainya kita juara grup tuh berarti kita ketemu siapa ya? Kita lihat ya. Kalau seandainya kita juara grup itu kita bakal ketemu Sporting, itu lebih easy harusnya. Tapi kita sekarang kita ketemu Bayern Munchen, ya udah enggak apa-apa lah ya. Namanya juga hidup. Oke bro, segitu ya video kali ini. Namatin UCL 2023 pakai Napoli. Saksikan terus perjalanannya. Kalau mau nonton lengkap di playlistnya ada di deskripsi. See you next time brother, bye-bye.